Dan lihat-lihat kondisi rumah sakit. Mau dilelang. Anda itu sakit apa, Pak? Saya demam atas nama. Selama masuk sudah 1 minggu, demamnya tidak turun-turun. Saya minta penjelasan dari dokter. Ya kan, ini anak saya bagaimana? Bisa tidak saya dirujuk ke rumah sakit lain? Pak, kalau kondisi rumah sakit sekarang ini, Pak, apa yang kita lihat, Pak, kondisi sekarang? Kondisi tentang obat-obat yang kurang. Pasiennya gimana, Pak? Kenapa sepi ini rumah sakit, Pak? Apakah sudah pulang semua atau? Pulang semua. Pulang semua. Pulang semua. Ada yang pulang paksa, ada yang pindah rumah sakit. Itu kenapa, sakit. Pak, mereka pulang, Pak? Artinya dia pulang, istilahnya dalam bahasa artian katanya mau kerja. Ya? Saya kan begini, Pak. Saya bertahan, saya menghargai dokternya itu. Tapi dokternya mau, Pak, bagaimana? Saya hargai dokternya, minta pendapat seperti apa. Karena kalau saya keluar paksa atau saya keluar begitu saja, artinya si dokter ini tidak ada tanggung jawabnya atas nama. Dengan alasan apa? Kalau misalnya ada apa-apa yang saya punya anak, ada yang saya bertanggung jawab. Yang lain dirujuk, Pak.